habis renovasi rumah. Pala aku pun pusing lah, semacam dunia anak ni rumah ni berputar. Macam nak pingsan aku rasa kau. Kau kan kenapa kau pusing balak? Tidak ada lelaki ke apa? Angainya put putih. Kalau aku pusing gagal mikiran lelaki. Aku kalau ketemu lelaki ni mula aku rasa. Kenapa pula kau mual dan jangan kau suka sama lelaki perempuan? Emang kau kira aku ni lesbian? Kek kali ya kan? Put, put kau ngomong-ngomong kau berapa betul kau rumah kau tu? Tidak mahal, cuma 22 juta saja. 2 juta tidak mahal ke kau? Insya Allah Yasin tidak macam rumah kau, cuma rahan. Apa ni model-model nak merendahkan hak orang? Apa ni tak usah uruskan, tak usah uruskan diri orang put. Kau ni bukan aku urus hidup orang, memang kenyataan juga kan, Miss Queen. Kurang aja aku lupa gigi kau ni. Pokok patah gigi kau ni. Apa omong lebi-lebi? Banyak omong ke teman. Ini ni enggak bisa kau lepaskan ini gigi perawan aku yang emas. Kau ni model-model gelik ya. Ya, mau nyoba aku. Kau pun suka gak enak. Apa kau buat? Datang si bangkit. Mana ada aku nak ngomong-ngomong je. Oh, bolehlah aku ikut. Duduk. Dadah aku ya. Duduk dalam meja lah. Siapa gak nak menegah kau? Yesi. Ngapa. Nak minum duit. Adalah aku mau omongkan. Ngapa? Ada bekas saya sih. Minta lah. Mana ada? Ayang apa ni? Minyam-minyam bersorang. Miskin ku apa ni? Biar gue ngasih uang. Mulut kamu jahat, Put. Tak usah kayak gitu, Put. Sama anak orang, Put. Jahat kau ni. Kan memang kenyataan. Mau minyam bekas ya apa? Sebelum mau Nabilah ibu kan aku tak mau minyam kau ni Nabilah. Duit aku pun pas-pasannya. Yaudahlah, aku mau balik dulu ya. Kau ni putih. Jahat benar sama anak orang. Memang kau ni sebenarnya memangnya ya si orang aku pegang. Kau tu tak boleh kayak gitu put. Syah Nabila ni. Nabila, aku ngapa nangis? Budak tau dikata aku miskin. Budak siapa? Budak itu tu yang anak aku. Udahlah aku mau balik lho. Isiannya ke anak orang. Dibatkan nangis. Coba aku tanya lho ya. Belanja ni. Dadah. Woi budak. Cuba Ida berketemu kita ya. Apapun aku ni lagi kena cacar bawa keluar aku dari rumah ni. Apa khabar kau Juba Ida? Baik-baik je kabar aku ni. Baik, ngomong-ngomong kita apa kan Nabila tu? Nah si puput nak tahan dibilang kerana kata Nabila tu miskin. Kenapa kita ni aku terus tak dibully? Tadi banyak aku dibully. Hari ini pun dibully. Bukan si putih. Jangan anak orang kau gitu putih. Anak orang kau katakan miskin. Alah kau mengapa dah? Ya aku kan cuma kurang. Kenapa sih? Jahat hati puput ni. Entah. Itulah ya sih kita berdua tu sama ya Zubaidah. Kita berdua tu. Daripada tinggal rumah kau jelek buruk. Ngapa pula aku kena ni? Ngapa kau sebut nama aku put? Kau ni main rumah-rumah tau bu, rumah aku tu cantik. Memang iya kali rumah aku tu sekarang udah cantik dari dulu. Memang rumah aku cantik dari macam rumah kalian. Zainab, ya sih, budalah buruk, miskin. Kurang aja. Aduh, berani kau ya nyamper-nyamper aku ya sih? Itu untuk pelajaran bagi kau suka nak nganuk orang. Ngapa ni model-model gila jambak orang? Nah, kalau aku punya rumah macam kau ni ya sih udah kecil. Aku sumpah kan, rumah kita terbalik. Kau tinggal rumah aku tinggal rumah kau. Betul kan Jubaidah eh? Betul. Ni gila dah Jubaidah ya aku nak balik tu. Pergi pas sini ni. Ngantak aku eh.
kaya sindrom papa aku ni kumagi. Eh, dah lah aku cakap orang pula lah. Ah, bisnya ah. Eh, mana pula obat aku ni pasangan aku tak dipampak lah. Hah? Di mana ni? Alah, kamu puput dia. Eh, aku tidak mahu puput. Eh, aku tidak mahu puput. Eh, ya Allah, yang mana aku tidak mahu kan kaya ni. Eh, kaya ini ni di... Tapi ya, cuba lah aku lihat ada kendak ni. Yang mana aku puput. 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 Eh, ya Allah, aku tidak mahu puput. Eh, nak aku duduk di sopan. Bukan kat jom aku pakai kayu. Ini nak apa-apa aku. Cuba aku pakai sambil nak minum kukus. Orang kaya, bos. Wow, asam pedas. Ini mana ke bawah kali ini aku masak asam pedas. Memang aku punya hidungnya. Cuba aku minum. Ya, ada air apa. Orang kaya tak ada minum. Eh, nak terkencing. Aku cuba nak terkencing. Eh, besar kali. Eh, pintu WC ada kaca kayak orang kayu. Makan betah aku rumah makan ini. Gelap. Eh, tidur ala aku ngantuk dah. Rumah orang kaya. Tinggal di rumah yang celak ini. Ih, katanya busuk. Coba aku tanya Mirror aku lah. Mirror. Iya, kenapa Tuan Ratuku? Eh, Mirror, kamu duit dia. Aku banyak duit ni dapat gajian 1 juta M. Haa, maulah Tuan Ratu eh. Aku pun pusing tak ada duit ni nak bayar hutang. Hutang banyak. Haa, apa lagi aku gini ni kan. Aku nak beli beras pun tak ada. Makanya aku cari kerja macam kau ni. Ah, bayar kau duit ni aku kasih ni. Mau. Tapi ada syaratnya. Eh, aku tanya kau. Kenapa aku bisa tinggal di rumah ya si Boril ini celak? Maaf sebelumnya Tuan Ratu. Kenapa? Jawabannya adalah karena aku suka meremehkan orang. Suka nak ngatakan orang. Tapi kau tak sadar dengan diri kau. Harta kau boleh banyak. Tapi kau tak boleh nak rendahkan orang. Itu gak Tuan Ratu eh. Kalau mak tengok orang miskin Tuan Ratu eh. Jangan terlalu berlebihan. Emang aku berlebihan gimana Mirror? Berlebihanlah Tuan Ratu eh. Tadi karena kan tadi tu kau ngolok dengan kau ngatakan si Nabila kemarin tu kau ngatakan ini itulah. Ha, jadi balasan dendam mungkin Tuhan kali. Dibiasukannya mimpi kau ratu Tuan Ratu eh. Kau tengok tak? Asal kau tengok eh Tuan Ratu eh. Si Esi tu sekarang tinggal di rumah kau. Kalau kau tak percaya kau susul. Ya kau apa Mirror? Okey, aku akan datanginya. Nanti aku sampai Mirror, tenang. Cik, tak bisa ni Tuan Ratu. Kerajaan keraton bisa ditinggal di sini. Rumah mencicikan ini. Ini menyejukkan negara lampunya warna kuning macam giginya yang kuning. Yeay, sekali gigi kesi-kesi. Tak suatu tanah tak. Okey, aku akan ambil.
Ambillah kalau kau tahu. Mana pula sepat anakku ni? Sudah aku bilang kau tu tak tahu aku ni tahu di mana. Tunggu aku ambil ya. Tak percaya. Ini surat tanah aku ni. Nya, kau lihat nya. Kau lihat lah tu nya. Ni, kau tengok dengan gigi mata kau tu. Kau panah, tu nama siapa tu, nama lelaki siapa tu. Nama lelaki aku lah kau ni, tengok ni tau ni. Cuba kau lihat nah, nama Agil Aditya Pratama. Nama lelaki aku buta apa nak pandang lah. Betul kan guys? Tu. Kenapa cuba tengok? Enggak mungkin ya, sini rumah aku. Udahlah Put, udah aku bilang ini rumah aku, bukan rumah kau. Enggak mungkin. Bangun Put. Rumah aku nih. Astagfirullahaladzim, rupanya aku mimpi. Untung rumah Raja Keratonanku enggak diambil, alhamdulillah. Bukan kau yang berkejar aku, dia ngapa kayak bodoh-bodoh benar.